Alright. Okay, ni. Aku nak tunjuk lagi ni. Rantai tangan padat. Okay, rantai tangan padat. Nah, padat ni memang padat full lah. Bukan padat yang setengah padat tu je. Okay? Okay, nampak tak? Padat ni kita panggil padat apa ni? Padat so padat biasa lah kot. Hai Nadia Ramli. Okay, ramai pula yang join live kita hari ni dekat Instagram. Ha. Hai. Okay. Kan masukkan yang mana yang dapat notification tu boleh join live bersama Fika pada tengah hari ni. Ha, boleh join live bersama Fika. Tengok comel tak? Merelip-merelap hari ni kita pakai barang kemas. Nampak sangat tau dia punya gemer 8 kilowatt emas mengelip mata tu. Okay. Ha, set. Okay. Alamak. Okay. Okay lah. Alright. Hai yang dekat Facebook. Yang sedang menonton di Facebook page Kedai Emas Hajah Halijah. Okay. Minta admin tolong pinkan komen. Ha, boleh dah komen. Hamba boleh dah komen. Habak Sat. Elok tak pergi Fika punya live ni. Amas saya berbetik. Ha, biasalah. Kita duduk rumah ni live. Bukan nak berapa ada kan. Ha, tu kita betik sikit. Ha, komen sikit. Hai Kak Siti Hajar. Okay, yang mana nak nampak lagi jelas yang dekat Instagram boleh join dekat Fika punya Facebook page Kedai Mas Hajar Halijah. Alright. Okay, nampak dah muka kami elok tak? Line kami okay ke tak ni? Okay, you all boleh komen sikit. Fika nak baca komen. Ah, Azmi Makruf sempat elok-elok. Okay, terima kasih ayahku. Okay, elok dah no? Alright, okay. Terima kasih. So, siapa yang tengok tu boleh komen sat. Yang katil tu berapa gram ya? Alamak, ada dah orang nampak kami pakai. Line tak clear pun orang masih nampak barang kemas ya. Biasalah tu. Alright. Okay, ni katil. Fika pakai Roman dengan katil. You all jangan confuse pula. Yang mana satu lah. Roman dengan katil. Okay, nampak tak? Yang ni adalah bangle Roman dan yang ni adalah bangle katil. Tolong jangan... call lah sebab kami tengah live sekarang ni. Saya tengah live, tengah guna handphone. Jadi boleh ni. Okay, line elok dah. Terima kasih. Assalamualaikum dan share. Terima kasih Kak Safara. Okay. Terima kasih. Hari ni lain macam. Lain macam lah. Duk rumah rasa lain pula live. Hampa lama dah kan tak tengok Fika live tengah hari. Oh, segok yang pakai dan di tangan. Oh, terima kasih. Oh, biasalah. Okay. Okay, okay. Hai, jangan nak join last time bila. Hai, Kak Amy Marlina. Terima kasih Amy dah pinkan komen. Ha, bawa saya semangat sikit nak live. Tadi dia macam semangat dan macam down. Sebab saya punya line rumah depan bukit ni memang dia payah sikit lah line saya tu. Dan share, terima kasih Kak Vanya Siti. The Julie kat sini peminat teratas. Peminat teratas tak apalah. Saya macam tak faham tapi saya faham lah. Okay. Alright, yang mana yang nak hantar bintang ataupun star boleh hantar lah. Hantar bintang sikit tanda kita support seseorang content creator tu. Okay. Alright, okay. Rasa macam malu sikit sebab hari ni kita kita live ni. Orang kata apa buka rumah? Okay, biasa-biasa je. Okay. Ni Fika nak tunjukkan hampa ni rantai tangan koko lipan lah. Koko lipan. Memang sangat cantik. Katil. Katil. Oh, orang tanya katil lupa pijut, pula dah. Okey, pijut. Okey, yang ni katil ni berat 10.62 gram. Nampak tak Fika zoom sikit? Katil. Katil. Ha, okey. Ni adalah 10.62 gram. Anggaran harga dalam 2000 lebih. Syakira, rantai tangan bajet dalam 2000. Ya, admin tolong reply sana. Saya tak ada nak tengok komen. Okey. Okay, Suriati. Dah lah, gelang katil tu bajet apa? Okay, gelang katil kita restock banyak. Bermula daripada 2K dan ke atas lah. Ha, design berat lain-lain lah. Atas tangan bajet 1K ada tak? Nak buat surprise kat adik pak. Wah, hebatnya Johanna Johari bagi surprise kat orang. Ha, hebat sungguh ni. Ha, dia boleh buat atas. Dan share, terima kasih Kak Isma Rabiah Abi Jamrah. Oh, tu dia. Okay. Alright. Dan share, terima kasih. Ha, yang mana yang share tu tu pun dikira sebagai pahala juga tu. Ha, sebab kita orang kata pun menyebarkan kebaikan. Terima kasih yang mana dah share. Kalau tangan besar boleh adjust ke? Alamak. Okay. Jangan risau. Bangle ni kami restock bermacam-macam size. Okay. Nampak? Kalau macam saya pakai ni. Okay. Contoh macam Abang Pijut tanya tadi. Okay.
tangan kecil pakai hak yang besar. Nampak nampak lagu ni lah. Gedegang, gedegung, gedegang, gedegung, gedegang, gedegung. Haa, itulah maksudnya. Bunyi tak sama lah. Tapi, orang kata apa? Nak gambarkan tu sama. Nampak? Ini akibatnya kalau kita pakai longgak sikit lah. Ada je yang orang kata mukmat tangan. Contoh yang ni dalam saiz 6cm lah. 6cm. You tahu tak ni cara nak tengok bangle macam mana? Tak apa. WhatsApp admin. Abang, okey. Kau pakai rantai tangan? Panjang 16cm. Kami tahu dah nak bagi bangle tu saiz berapa. Ha, jangan risau. Assalamualaikum Fika. Nama ada bagi bunga pula. Gelang lipan kait 3 ada tak? Memang ada tapi disebabkan kita taklah di kedai. Jadi kita tunjuk yang mana ada sahaja. Yang hari ni Fika cuma ambil rantai tangan lipan biasa sahaja macam Fika pakai ni. Nampak saya tak? Ha, kacau lah gelang ni. Okey, nampak tak ni? Lipan kait 2. Kait 3 ada. Kalau nak boleh WhatsApp admin lah. Cuma tak ada kat saya. Tadi dah join tapi share off je lah sis. Ya, minta maaf tau sebab kita ada masalah line. Kan selalu rumah depan bukit. Okey. Sis ada tak bangle bajet dalam 5 gram? Ha, kalau bajet dalam 5 gram tak ada sis. Dia paling ringan dalam 7-6 gram macam tu. Atau leher lipan ada tak? Ya, atau leher lipan memang ada lah. Memang ada. Okey, sekarang ni line dah okey kan? Ha, kalau kata kau nak lipan ke 3, memang kita ada yang jenis padat je ni. Fika balik yang padat sahaja. Nampak? Okey, ni yang padat ni lipan kek 3 lah. Macam mana kalau kau tanya macam mana Fika tayang yang tu kek 3 ajak lah kau. Ha, ni tengok di hujung ni. Kalau kata 1, 2, 3. Ha, kek 3 lah namanya. Ha, okey. Okey, tak apa, tak apa. Okey. Tadi dah join. Okey, nak tengok kek 3 Kak Lily. Okey, admin tolong reply dah dekat Kak Lily nah. Ha, Kak Lily nak tengok kek 3. Satgi admin terus habaq hantar gambar. Admin dah ada gambar. Jangan risau. Ha, hai yang dekat Instagram. Wow, kat Instagram pun banyak dah masuk dah tadi. Okey, nak. Wah, cantiknya orang tu pula. Biasalah, tengoklah yang pakai pun cantik. Okey, memang cantik lah ni kalau you all nak pakai-pakai pergi nuri ke. Ha, pengantin kan? Pengantin nak pakai akad nikah tu nak bagi. Kan selalu pengantin memang wajib. Kan orang kemas kan, walaupun kecil kan. Ha, berpakai pengantin ni tak apa. Kalau kata macam, ish Fika, besar ke dabuk kan eh. Ha, tak apa ni. Fika ada alternatif lain untuk apa ni. Ha, ni design baru sampai. Nampak tak tu? Rantai leher berbola cinta kita berdua. Ha, nampak tak di, nama dia tu? Berbola cinta kita berdua. Saya kata pula Fika ni dia tunjuk je dia pakai lah sama. Okey ni Fika pakai. Kacau. Okey ni. Ha, tu Fika pakai. Allah Akbar. Macam mana? Okey tu. Ah, hebat-hebat Fika ni. Okey nampak? Ni adalah rantai leher yang bajet sikit lah. Dia still panjang cantik macam biasa. Rantai tangan berbola cinta hati kita. Okey, nak tengok rantai tangan Pandora. Okey, kalau untuk rantai tangan Pandora. Okey, kalau rantai tangan Pandora memang Fika tak berbalik lah. Tapi memang stok di kedai memang ada. Fika tunjuk yang mana ada sahaja. Okey, perhatian lah. Bagi kita tengah lockdown. Jadi barang kita ambil yang mana ada sahaja nah. Okey, tu Amin dah tolong reply dah. You all boleh tekan je link tu pun nah. Amin dah pin komen ke belum ni Amin ni? Tak pin ke? Okey, tak apa. Boleh tekan je tu pun. Tek. Nampak tak kat bawah tu? Okey, cik acah-acah macam dalam TV. Kat bawah tu tekan link dia dan terus tu you all direct WhatsApp Amin tu. Ha, nah. Okey. Ha, yang dekat Instagram pun ramai hari ni. Ha, Norina, Swissa Saleh, Ifa, Isha. Oh, nama-nama Insta famous ni semua ni. Okey, terima kasih lah Amy. Tolong reply ke komen kerana saya tak perasan. Okey, lagi satu yang Fika pun balik. Ni Fika tunjuk yang Fika ada sahaja barang lah. Kalau kata nak tengok barang link. Gajah tiga kek ke, gajah pasiak ke. Boleh je WhatsApp Amy terus. Ha, ni. Ha, tu dia. Tu dia tu. Rantai tangan koko pahat pasiak. Oh tu dia. Dia lain macam sikit nama dia sampai 3. Tak apalah panggil koko dah. Lah cincin kat jari tengah tu saya berapa? Ini kita panggil cincin berbola cinta kita. Okey, tak habis-habis dengan cinta kita. Okey nah. Dia bukan STM tau. Dia cincin bunga bola biasa sahaja. Yang ni Fika pakai tengah ni size 16 lah, size 16. Assalamualaikum. Kan tengah bawah 1K ada. Ada kok. Tapi memang nak rapat 1K lah dalam 900 macam tu.
Okey, tadi kita dah hantar permintaan. Ada permintaan seseorang lah dekat WhatsApp. Fiko nak pakai, tak tahu dia tengok-tengok ke tak. Fiko nak pakai lah rantai tangan berat 61 point, berapa ni? 61.45. Okey, rantai tangan koko lipan. Oh, tu dia gedabuk. Berat, lebar dalam 2.8 cm lah. Lebar 2.8 cm. Nampak tak? Okey. Nampak? Ni adalah rantai tangan koko lipan pasir. Memang sangat ni lah kalau you order duit menyimpan tak salah kita habiskan kat Kak Mas lah. Sebab Mas ni pun satu bentuk pelaburan. Okey? Tak rugi pun. Jangan risau nah. Nampak? Segok. Okey. Yang ni, jenuh nak lawan lah. Okey, yang ni rantai tangan koko lipan juga tapi dia kecil sikit. Berat 47.69. Nampak? Dia punya nama apa ni? Dia punya lebar 2.3 cm lah, 2.3 cm. Okey, sister-sisterku sekalian. Okey, boleh terus WhatsApp admin lah. Assalamualaikum sis Patricia Lufia. Waalaikumsalam Kak Patricia yang cantik lagi menawan. Okey, Norina tanya koko lipan tu anggaran berapa RM? Koko lipan ni, tak suruh nak cakap lah. Dah nampak gedabok, harga pun mesti gedabok. Yang ni dalam anggaran RM15,000 lebih lah. RM15,000 lebih, nak dekat RM16,000. Kalau yang ni, baru dalam RM11,000 macam tu lah. Gedabok tau. Tambah-tambah kalau akak-akak semua jenis tangan kecil, memang nampak besar sangat. Oh, tu dia. Besar sangat. Okay. Alright. Okay, yang mana yang ni terus direct pasal admin lah. Sebab admin dia, dia kat umur dia ada bahasa banyak. Jadi dia akan terus reply secepat mungkin. Mak Zalah kata apa? Mak Zalah kata asap. As soon as possible. Minta maaf lah kat rumah ni. Apa? Adik-adik ramai. Jadi dia ingat sikit lah. Okay. Pandora ada tak? Pandora pun ada. Okay. Pandora ada. Jangan risau. Boleh terus WhatsApp admin. Yang admin dia bubuh link tu. Link di bawah ni. Tu link di bawah tu. Tekan link tu. Direct WhatsApp admin. Admin reply terus. Jangan spam je. Sebab apa tak kira? Kalau duduk pula kat bawah dia punya ni. Okay. Lepas tu, untuk akak-akak yang minat rantai tangan gantung love. Tu dia tu. Cainya. Okey tu. Nak rantai tangan gantung love. Padat lah, padat. Tak main lah. Kalau kosong ni cainya tak ada. Yang ni padat punya. Kalau kosong ni nampak besar lah. Nampak tu. Terima kasih lah hampa yang setia tengok live walaupun fikir tak cantik sangat. Okey, by post ke ni? Ya, kita post. Kalau benda kata sungai tani, kita boleh COD sampai depan rumah. Jangan risau. Lah rumah kita tak masuk. Okey, depan rumah sahaja. Alright. Okey. Kok mana? Ni. Tu. Okey, rantai tangan. Nama apa tu? Ni rantai tangan gantung love padat. Okey, nampak padat lah. Love dia saja yang kosong. Badan dia padat, okey? Segram berapa? Hari ni masih 2.4. Aku tak baca saya punya caption ke? Caption saya tu. 249 upah 50% special untuk member saja. Yang tak jadi member, tak jadi keluarga kesayangan kami, tak boleh dapat harga special. Sis rantai bola yang panjang tu anggaran berapa harga? Yang ni berat dia 58 gram. Jadi sis tolong anggar lah. Anggaran dalam 58 gram. Dalam 14K macam tu nak. Dalam 14,000 ni. Hampa jangan terkejut pula kalau kata 14,000. Okay, satu. Dia Pandora. Okay, dia pakai kemasan Pandora. Rantai yang menghubungkan bola-bola ni. Lagi satu, dia ada color rose gold, chrome dengan gold. Dia ada kemasan tu. Okay. Hai kat Instagram. Ramai kat Instagram ni. Okay. Nah, jadi memang dia kalau you all tak rebut batu law ni memang rugilah. Sebab apa? Waktu ni diskaun 50% saja upah. Kalau kata upah dia RM1,000, dia jadi RM500 sahaja. Jadi jangan lepaskan peluang. Memang sangat cantik lah nak pengantin nak pakai, memang elok. Nasib baik cek ni tak jadi pengantin. Kalau saya jadi pengantin cek pakai tau. Okay. Barulah nampak anak mami. Okay, berapa harga koko tu? Admin. Okey, harga koko. Koko kat mana tu? Okey, ni koko kat tadi ni kan? Tu koko lipan. Kalau koko lipan tu, post pun boleh. Ya, kita guna post dan COD sampai depan rumah. Dalam rumah kita tak masuk. Okey, depan rumah sahaja.
di area Sungai Petani sahaja. Ha, satgi yang duduk Padang Serai tanya boleh tak nak PCOD? Tak boleh nah, tak lepas lagi polis tanya. Okey. Okey, area Sungai Petani sahaja. Kata tengah gajah licin ada tak? Berat dalam 16 adik-adik kacau tadi. Okey. Kata tengah gajah licin ada tak berat dalam 16 gram? Ada. Ada. Salah kata untuk kok semua ada. Ha. Okey. Alright. Siapa yang minat rantangan padat kat sini? Mestilah minat tu. Okey ni, Kiko nak tunjuk rantai tangan yang paling orang kata peminat emas suka sangat ni. Iaitu rantai tangan STM. Okey, rantai tangan STM yang memang sangat cantik lah. Kiko sendiri pun you perasa nak Kiko pakai cincin STM ni, cincin Audi STM. Memang sangat selesa lah pakai. Walaupun bukan sahih kita tapi memang elok. Memang rasa macam mana nak harap tu? Ha, itulah keistimewaan STM. Nampak tak ni? Design STM ni kemasan dia macam mana? Memang sangat cantik dan tak bercalak tau. Nampak tak? Akak-akak sekalian nampak? Ha, ni STM ni berat 41 dengan 39 eh. Satu padat, satu lagi separuh padat. Nampak belakang ni lagu tu. Ha, ni penuh. Ha, nampak? Okey. Ha, nak hafal. Cincin KLC 2 atau 3 layer. Kita ada 3 layer, 5 layer, 7 layer, 9 layer kita ada. Jangan risau. Banyak layer pun kita ada. Just WhatsApp je admin. Okay, admin tolong pin nombor dekat Instagram sama nak. Okay, ha. Rantai gajah licin memang ada dalam berat berapa pun ada. So tolong WhatsApp admin nak dekat bawah. Gajah licin. Okay, admin kat Instagram tolong letak link kita satu. Supaya yang akak-akak manis yang dekat Instagram ni boleh terus tekan link kita. Tak kena yang tengok kat Instagram tu cek orang Kedah ni bukan orang KL. Okay. Ha, dalam Insta tu komen sat admin. Ha, komen link. Okey. Siti Aisyah Abdul Hamid. Hai, dia hantar kiss-kiss tu. Hai Adi Ismail. Hai Sero Nasir. Wow, nama depa. Vuk-vuk tau nama-nama kat Instagram ni. Okey. Nampak tak? Alright. Segak kan? Nampak, nampak jelas kan? Okey. Hai Muhammad Roy dekat Instagram. Okey. So siapa yang nak tengok barang apa tu boleh komen lagi. Kalau kata ada barang tu Fika tunjuk. Kalau tak ada Fika tak tunjuk nah yang mana ada sahaja. Okey, untuk yang sukakan koko tapi nak yang padat acuan kan, sama ni koko kosong kan. Boleh guna yang ini nah, boleh guna yang ini. Ha, STM punya rantai tangan koko. Memang sangat orang kata apa? Ish, buk sangat. Ha tu. Ha, nampak tu. Ha, okey. Ha, akak yang mana yang nak tengok? Orang tanya tadi dah tengok ke? Macam mana nak jadi member? Salam. Waalaikumsalam. Boleh tekan link kat bawah, okey. Okey, nampak? Nampak? Ha, nampak tak? Okey. Link kat bawah ni, terus tekan link dan WhatsApp admin. Ha, macam mana saya nak jadi keluarga kedai Masajah Halijah ni? Okey. Ha, macam tu. Okey, yang dekat Instagram kita dah letakkan nombor, boleh pinkan terus. Ha, okey. Boleh terus tekan link tu dan tanya, "Amy, saya nak jadi membership VIP." Ha, okey. Nanti kita hantar katalog secara percuma. Okey, berapa 1 gram ni? Ha, tu mesti tak baca caption saya. Hari ni 249 segram. Okey, 249 segram. Kita bagi upah diskaun 50% sahaja. Okey. Dah tengok kat saya punya caption lah. Nak tengok cincin tu. Oh. Okay. 249 segram. Okay, lipan kat tangan tu berapa? Alamak, aku selalu nampak lipan saya. Tak apalah kok ni saya tunjuk lipan kok. Kok ambil ni. Kok ambil Alin. Jangan ambil saya. Okeylah. Hak ni lipan Dunhill lah. Lipan ataupun nama lainnya lipan pahat pasiak. Nah, Kak Mas Zuki lipan pahat pasiak ataupun lipan Dunhill. Hai Mama Arif Rahim. Hai. Okey, dah wish dah. Okey, yang akak pakai tu, yang mana tu? Yang mana satu tu? Ah, memang sangat cantik. Okay, cincin ni tadi cincin STM. Tiga berat saya 13 gram saya 13 berat 5.49. Memang sangat cantik lah kemasan dia. Fika pakai walaupun jari Fika yang sini sebenarnya saya 16 tapi walaupun pakai saya 13 memang dia muat elok sangat. Nampak tak rasa terseksa pun jiwa dan raga ni. Okey.
Okey, yang akak pakai tu nak tengok lipan. Okey, untuk tadi yang tanya rantai leher lipan. Okey, kita ada satu lagi rantai leher lipan ni yang limited edition. Sama tau. Ha, tengok tu. Jadi padik tu. Okey. Rantai leher ada? Aduh, ni rantai leher lipan ni Fika nak pakai ni. Ha, pakai lagi lipan pulak dah. Okey. Tu, nampak tak Fika punya rantai leher lipan dan heel? Memang sangat cantik. Hampa tak gaduh dah tau. Pakai loket-loket ni tak main lah. Okey. Okey, memang sangat cantik. Tunjuk kejap gelang Pandora. Okey, awak tak boleh sebab apa? Yang mana ada sahaja. Kita kan lah kat kedai. Ha. Kalau kat kedai boleh lah nak tunjuk ayah Pandora, anak Pandora boleh semua. Tapi kat sini kita ada yang mana ada sahaja. Tak apa. Kak Aida Omar boleh terus tekan WhatsApp tu. Tanya kat Amy, Amy saya nak tengok Pandora. Sagi Amy terus zuk reply. Dengan syarat jangan spam lah, jangan spam. Okey. Sagi ada dengan telur WhatsApp. Minyak dalam WhatsApp suara lembut je, biasalah dalam live ni kita kena kuatkan suara kita. Okey, sebab apa Sagi tak dengar pula. Oh, okey okey. Terima kasih Kak Aida sebab faham. Tak apa WhatsApp Amy, Amy akan tunjuk terus sekali dengan ukuran. Berat, harga, semua lah. Tapi lagi bagus kalau you all WhatsApp admin. You all cakap macam ni. Okay, akak nak rantai lipan. Akak bajet dalam RM3,000. Ada tak adik? Ha, cakap terus macam tu senang. Nak tengok apa? Nah, bajet dalam berapa? Nah, nampak kosong ke padat? Macam tu. Okay. Salam kat Fatimah Saidin kata. Waalaikumsalam. Bangga kat tangan tu berapa K? Yang pakai sekali dengan lipan tu. Oh, bangle ni namanya bangle maruku. Okey, disebabkan tangan saya kecil sikit, jadi dia kerja nak jatuh lah. Orang yang tangan sedap memang elok sangat pakai. Kalau tanya Fika, yang ni untuk orang yang tangan dia saiz 17.5 memang sangat cantik lah. 17 ataupun 17.5 memang sangat cantik. Sebab Fika saiz 16 je. Okey, nampak dia longgak kan? Nah, tak cantik lah. Okey, yang ni namanya bangle maruku daripada STM. Okey, design yang sangat-sangat cantik. Yang ni kita 4 layer lah. Okey, 25.37, anggaran harga dalam 6K lebih, nak dekat 7. Okey, nak dekat 7,000 lah yang ni. Sebab apa? Sebab dia padat. Ifah Sherry, dah terheripan tadi berapa? Ha, kalilah bertingah bahari. Okey, yang kokoh sis pakai tadi tu berapa? Kak Ita Ahmad tanya. Kokoh yang saya pakai tadi, anggaran harga dalam dalam 14K, 15K macam tu. Ha, yang mana tu? Banyak sangat saya tunjuk kan? Okey, salam. Rantai tangan Love ada tak dalam 10 gram? Ya, Wan Zarinawi. Memang ada. Okey, WhatsApp je admin terus kat bawah tu lah. Kita dah sediakan number. You all boleh je save number tu lah. Kalau rasa macam, ish, malah lah nak save pula. Masuk dekat Facebook, tekan je link. Okey, tekan link terus. Rantai lipan tu berapa panjang? Okey, panjang ni anggaran dalam 60cm lah. Ni dalam 60cm. Lebak dia tu, saya kita tengok. Rasanya dalam 1cm ni. Eh, diam lama dah boleh. Astagfirullahaladzim. Okey, yang ni lebak dia dalam. Oh, si baby kau rasa dia pembaris. Okey, yang ni 1cm betul lah tu. Ha, 1cm, panjang 60cm. Lipan dan heel yang sangat-sangat segak, padan tau dengan gelang kita. Okey, rantai leher lipan yang dipakai tu berapa? Okey, saya fikir tengok nah. Okey, yang ni berat dia 36.28. 36.28 ni anggaran harga dah nak dekat 9,000 lah. Nak dekat 9,000, 8,000 macam tu. Okey. Ha, boleh jadi lebih lah tengok kepada upah dia. Okey. Ha, Fika berapa harga cincin boba tu? Okey. Yang Fika pakai hari ni, semuanya kalau yang ni, kalau you tanya, yang ni bajet dalam RM6,000 lebih. Yang ni dalam RM2,000. Okay, yang ni pula dalam RM7,000. Yang ni bukan untuk dia jual lah. Okay. Tak apa, ada. Yang ni saya punya. Okay, kakak punya ada lagi lah. Boleh kita pakai kemak-kemak boleh. Dan WhatsApp. Terima kasih Kak Natalia Anwar. Wah, sedapnya nama. Sebablah Amin akan reply daripada bawah. Okay. Terima kasih yang mana yang masuklah Fika. Boleh share lagi lah. Share dulu. Comment dan like. Okay, jangan lupa. Share bagi sampai orang KL kenal Fika ni. Dia mai turun sini. Okay lah. Kira lah harga berapa. Okay. Yang mana tu akan letak tu? Yang mana yang ni ke? Kak Zilawati, labu boleh potong tak? Boleh, jangan risau. Tapi kalau kak potong sampai ke sini kak, macam pelik lah pula. Agak pelik lah. Okay.
Kita ada dua pilihan tau. Yang kosong dengan padat lah. Yang ni Fika pakai ni kosong. Kalau kosong ni kakak tak boleh pakai loket. Nah, sebab apa nanti takut dia boleh retak dekat tempat yang ada loket tu lah. Sebab yang ni kosong. Kena pula akak-akak semua pergi pakai loket sampai 40 gram, 20 gram. Memang boleh pecah lah. Okay. Tengok gelang love gantung kak. Sukiya Hanim. Okay, sat Fika tengok. Okey, untuk gelang love gantung yang Fika ada cuma yang ini sahaja yang Fika bawakan hari ini. Okey, yang Fika bawa hari ini cuma yang ini sahaja. Okey, nampak tak? Rantai tangan gantung padat. Tapi yang ni bajet dalam 3K lebih lah. Ha, you jangan ingat Fika balik barang kat rumah Fika ke? Bukan. Alright. Tengok gelang love gantung ni yang ni lah. Okay, tengok. Haa, tu. Sat. Dia kena demo sikit kan. Dia kena demo. Okay, letak kat tangan ni memang sangat sweet lah. Kalau anak-anak dara, mak-mak dara boleh pakai. Nampak? Memang sangat cantik. Dia nampak halus sangat. Tapi memang padat dan boleh untuk orang yang lasak. Yang orang kata tak tahuan macam Fika ni lah. Haa, okay. Haa, Zila Wati kata ya. Haa, mana kata ni kah? Okay. Admin, ini cik admin 36.28 gram admin. Okey, kosak. Okey, 36.28. Linda Rahim, gelang tangan bengkel Cartier Fika pakai berapa RM? Alamak, bengkel saya dah tenggelam. Okey, bengkel yang Fika pakai ni berat 10.62. Jadi anggaran harga dah nak dekat 3K lah. Tapi masih 2K lebih lagi. Dalam 2,900 ke 2,800 macam tu lah. Tapi yang ni saya pakai yang bukan saiz saya lah, nampak tak? Gagu. Itu bukan saiz saya lah. Yang ni untuk orang yang bersaiz 18 cm macam tu. Okey. Antai boboh hat bajet. Hat bajet tengah tu berapa gram? Mana yang ni ke? Okey, okey, okey. Tak apa, you jangan risau. Antai boboh yang ada di kedai kami bermula dalam 2000 lebih lah. Ada je kalau nak bubur-bubur ni, nanti nak pakai tu boleh. Okey, kalau yang ni contoh dia 18.03 gram. Untuk 18.03 ni, anggaran harga dalam 4K lebih macam tu lah. Bajet kan? 4K lebih macam tu tapi masih cantik lah. Nak buat kuning semua pun boleh. You all jangan tertipu lah. Yang warna chrome ni, yang putih ni sebenarnya hanya chrome sahaja. Kalau you all kata macam, ish kau minat design tu. Tapi sayangnya ada putih. Kau tak suka putih. Jangan risau. Kita boleh celup sahaja dan dia akan hilang. Dia jadi kuning semua lah. Jangan risau. Okay. Alright. Lagi apa lagi kita nak tunjuk ni akak-akak? Okay. Siapa yang ada rantai tangan padat gantung love ni? Siapa yang ada? Kalau ada yang Fika terlepas, boleh ni lah. Okay. Okay. Alright. Okay, apa? Sat? Okay, rantai leher boba berapa yang ni ke? Kalau yang ni, anggaran harga. Ini 58 gram tau. Anggaran harga dalam 13,000 macam tu. Haa, dah 13,000 macam tu lah. Okey, rantai tangan lipan tu kalau 47 gram padat tak? Okey, lipan ni kalau kata dalam 47 gram ke, 57 gram ke, memang tak padat. Tapi dia, tak tahulah setakat ni Fika pakai, memang okey, tak ada masalah. Fika pakai lasak pun alhamdulillah lah, tak ada lah pecah-pecah ke apa, tak ada. Asalkan akak-akak semua ambil yang 10 gram kat atas, memang boleh tahan lasak lah. Okey. Kalau Kak Suri hari ni nak rantai tangan lipan 47 gram, Kak Suri boleh ambil yang jenis padat terus lah. Ha, senang kan? Cumanya dia nampak kecil lah. Kalau kata nak yang ni, lipan ni dalam 47 gram, dia nampak lebar macam tu. Macam tu. Okey. Assalamualaikum, baru online. Berapa harga gelang tangan itu? Gelang tangan yang mana tu? Yang mana tu kak? Semua yang saya pakai hari ni dalam 5,000 ke atas lah. 5,000 ke atas. Sebab apa? Sebab dia padat lah. Bukan biasa-biasa lah. Okey, yang ni sahaja yang dalam 2,000 lebih. 2,900 macam tu. Okey. Bengkel Cartier tu berapa cm? Harga berapa? Yang ni Fika rasa kalau tenggelam ke bawah ni mungkin dalam 6 cm lebih lah. Sebab Fika hanya pakai 4.5 cm sahaja. Tangan Fika kecil. Okey, tangan Fika kecil. Orang ni besar. Sebelah lipan tu, yang ni bengkel Maruku berat 25.37. Anggaran harga dalam 6,000 lebih lah. Dalam 6,000 lebih. Dia sangat padat. Okay, dia bukan biasa-biasa lah. Dia padat.
Kalau katil ni tadi dia kosong dalam lah. Haa, okey. Sebelah lipan tu, Pandora bajet 3K ada tak sis? Ada sis Nita, memang ada. Terus tekan link kat bawah, nanti Fika akan reply. Kalau kita nak nak berusaha dengan Fika sendiri, boleh minta kat admin tu pun nak nombor WhatsApp Fika. Okey, apa tak payahlah, sama je semua orang. Okey, sebelah lipan tu, Pandora bajet 3K. Okey, semua Fika dah balas. Kalau kita nak nak lebih lanjut, boleh tekan link kat bawah. Nampak tak? Okay, link kat bawah ni, boleh tekan link tu. Weh, lepas tu, apa direct WhatsApp admin. Admin akan balas adik Fika, rantai tangan lipan tadi tu berapa RM. Okay, kalau yang Fika pakai ni, yang jenis kecil-kecil comel padan lah dengan Fika ni, dalam RM3,000 lebih sahaja. Ada je lagi nak, ada je lagi. Yang ni dalam RM3,000 lebih. Okay, kalau kakak-kakak semua nak-nak yang jenis kait 3 pun ada juga. Oh, okey. Hak yang kait 3 dia rupa dia macam ni. Ha, mai tak kita tak sebelah dengan lipan eh. Okey. Kalau untuk lipan tadi, ini dia adalah perbezaan dia lah, lipan kait 3 dengan lipan kait 2. Nampak tak perbezaan dia kat situ? Yang ni kait 3 ni dia nampak macam rapat, macam halus macam mana tak tahu. Tapi yang ni dia nampak macam kemas lah. Ha, Fika, kalau tanya Fika, Fika memang suka yang kait 2 lah. Ha, kait 3 ni sebab dia agak nipis sedikit. Okay? Tu memang cantik lah, kalau minat tak ada masalah. Hilang tangan bobo gantung lah batik ada tak? Kak Sedia suara ni memang ada. Jemput WhatsApp admin tu pun hitam. Bagi kita bajet. Admin akan tunjuk gambar. Sebelah lipan tu. Kata lah bobo berapa? Ha, mainnya komen. Okay. Gelang untuk rantai tangan 15 poin. Okay. 15.5 ada dah. Gelang tu rantai tangan 15. Aduh. Kalau kata gelang bangle tu rantai tangan. Kalau tak rantai tangan bolehlah kita potong. Ha, tapi kalau kata nak bangle tu kita kena tengok size jugalah. Encik STM ada pattern apa lagi? Ada pattern ni sahaja kak sayang. Tinggal yang ni sahaja. Okey, apa-apa boleh WhatsApp admin lah. Bapak Fika tak pegang stok. Jadi bahan mana ada sahaja. Admin yang dia tahu stok semua lah. Okey. Ha, lagi satu ni Fika nak tunjuk ni. Bangle last lah sebelum kita nak habis live. Okey, bangle yang bajet-bajet dalam 6 gram yang Fika cakap tadi. Sangat-sangat cute dan sangat-sangat comel ni. Kalau aku boleh pakai, aku pakai dah. Okey, tu. Ha, cantik. Usah sikit. Ini adalah gelang biji rempah ni. Memang sangat comel. Kecil dan sangat-sangat cute. Ha, you memang sangat cute. Ha, okey. Okey, abang pula kacau. Aduh. Okey, nah. Baru join. Syah sikap. Lemak lambatnya join. Kita dah nak habis. Dia terlepas train. Dah nak sampai KL dah. Okey. Nah, ni nampak ni. Ni adalah bajet dalam 6 gram lebih. Akak minta jangan call sebab saya tengah live sekarang. Okey. Okey, 6.72. Anggaran harga dalam 1,700 macam tu lah. 1,700 macam tu. Anggaran harga sahaja. Kalau nak tahu harga betul, boleh direct WhatsApp admin. Admin boleh bagi lagi diskaun 50% untuk akak-akak semua. Okey? Okey, Fika rasa sampai di sini sahaja live Fika pada hari ini. Okey, macam mana admin? Kita start macam ni sangat kan admin kan? Okey, tak apa tak apa. Kita lanjut sikit. Okey, untuk yang nak kita COD hari ni, nak kita post hari ni, pastikan you all buat pembayaran sebelum pukul 2 petang. Okey, sebelum pukul 2 petang. Kalau tidak memang you all melepas lah. Okey, bangle tu berapa Fika? Bangle 1,700 macam tu anggaran. Ni kalau Fika boleh pakai, memang saiz Fika lah yang ni. Ini anggaran dah 5 cm lah. 5 cm diameter. Untuk orang yang pakai rantai tangan 16.5 cm. Ha, memang sangat comel. Kalau kita nak pakai saja nak keluar, nak pergi dating dengan suami ke apa, memang elok lah. Ha, nampak? Ha, yang mana yang muda-muda tu, kalau ada duit belilah emas. Jangan risau, tak rugi langsung. Okey, tak rugi langsung pun. Alright. Okay. Alright. Okay. Nak tengok barang apa lagi ni? Nak tengok barang apa lagi hari ni? Ha, hari ni Fika cakap slow je hari ni kan? Ha, slow and steady. Relax. Nak pergi mana kan? Okay. Lepas tu apa lagi? Yang lipan lebar tadi. Alamak. Lipan lebar? Mana tu? Okay. Yang ni kan? Ini kan lipan ni? Yang ni bukan lipan. Ha? Yang ni adalah koko lipan. Ha? Bukannya lipan. Okey. Betul lah. Bukannya lipan. Yang ni adalah koko lipan. Dia sejenis adik-beradik koko. Lepas tu dia campur dengan lipan lah. Faham tak? Faham tak? Fika cakap apa? Alright. Lepas tu,
Ha. Kak Long. Okey, Nur Azlina, happy birthday. Alamak, birthday siapa kak? Birthday siapa tu? Ha, kalau saya bulan depan. Angin sikit. Okey, happy birthday. Tak apalah, mungkin dia salah stiker lah kot. It's okay. Nak cakap hey, hi kot. Hi Kak Azlina. Okay. Because sampai sini saja live kau pada hari ini. Okay. Saya tak nak start balai WhatsApp dah. Untuk yang mana yang nak dapat Grab hari ini. Nak dapat barang hari ini. Boleh turun WhatsApp admin dekat bawah. Jangan spam sebab apa punya WhatsApp akan duduk bawah balik. Ha, jangan spam. Cukup. Assalamualaikum admin. Dalam satu barang je. Assalamualaikum admin. Saya nak cakap dengan tengah lipan. Bajet dalam 3K. Ha, sudah. Jangan duduk. Assalamualaikum admin. Lepas tu bawah pula. Saya nak cakap dengan tengah lipan. Lepas tu bawah lagi, bawah lagi. Memang you all lambat lah admin nak reply. Sebab apa lambat? Akan jatuh bawah, 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 bawah. Ha, macam tu. Nah? Okay, faham dah kan? Ha. Sekali lagi kita tunjukkan ni adalah beza nak antara koko lipan yang 2.8 cm lebar dia dengan 2.3 cm. Lebar dia lari banyak sangat macam tu. Nah? Okey, sampai sini sahaja. Assalamualaikum Fika ucapkan kepada semua yang sedang menonton. Okey nah. Salam sayang dari Fika, kedai masa jalan jasa orang sungai Tani, kilauan emas mengelip matang. Bye.